Halo semua, balik lagi di channel Apollomoon Gaming. Jadi pada video kali ini yang main bukan gua, makanya ID-nya bukan Apollomoon. Yang main ini adalah anggota dari Apollomoon Gaming Squad, namanya Al. Dia akan pakai Akali di posisi mid lane. Jadi sekedar informasi, Akali itu nggak cuma bisa di mid lane ya sebenarnya. Akali bisa juga untuk di Baron, cuma kalau ditanya base positionnya di mana sih? Base position Akali adalah di mid lane gitu. Jadi ini tergantung dengan keadaan, cuma kalau misalkan bisa untuk di mid lane, nggak usahlah ke Baron. Kayak gitu guys. Ini ada di mode PvP, jadi bukan mode ranked, cuma dari sisi gameplaynya akan cukup clear cara untuk rotasinya si Akali ini guys. Oke, jadi udah dapat ultimate, mulai untuk roaming. Coba untuk masuk ke bawah untuk ganking, tapi nggak dapat momen, nggak usah dipaksain, mundur dulu. Jangan lupa untuk open map. Nah, di sini ada I kena marks ya, tapi masih punya skill blink. Ngapain ya loncat-loncat gitu. Coba kasih kita kill. Ya, jadi setelah nggak dapat masuk lagi ke mid lane. Di situ ada Akali yang sama. Kita coba mark. Masuk kena, guys. Dia masuk lagi. Ya. Kena marks lagi. Mampus. Mati dia. Jadi dia kalah momen ya, karena gue yang pertama kali ngedash dia udah kena hit duluan. Pas dia udah kenain gue max, dia coba untuk masuk, cuma damage nya gue udah lebih masuk. Nah ini I max pertama hilang, dia blink. Oke, okay. Ya. Gue kasih ignite ya tadi ya, mati. Jadi I nya ngelihat kita tipis, dia langsung nafsu. Ini gue coba untuk recall. Nah, ini udah masuk ke mid lane lagi. Dapat max minion. Gue coba max ke Akali lawan, nggak dapat. Ambil untuk regen dulu guys. Nah ini kita coba tempur lagi. Darah dia lebih banyak tapi nggak takut. Ada final juga. Mendingan kita kabur guys, karena kalau dipaksain kita yang akan mati gitu. Kita kalah jumlah, kalah darah. Kita mundur dulu. Gua recall lagi. Jadi gua udah recall 2 kali dari tadi, tapi gua dapat 2 kill juga kan tadi di early. Nah, ini gua coba open map, ada Yi. Yi-nya mau lawan. Oke, Yi lawan. Ya. Sayangnya nggak mati, guys. Cuma dikejar sama Vayne, apakah mati? Oh, enggak. Jadi masternya bisa untuk kabur. Kita langsung untuk ganking tempat lain. Nah ini Akali tipis, kalau kita bisa dapat max kita bisa kill. Ya, nggak dapat max guys. Tadi jaraknya terlalu jauh dan ada minion juga. Olafnya cukup nafsu, nggak usah diikutin guys kalau nafsu. Ya tadi finalnya kena max tapi dia ada skill blink. Nah ini gue coba untuk di ganking nih, ada Kaisa dan ada Mas Ri. Kita coba escape, dikejar oleh beberapa champion. Kita escape terus, nggak usah nafsu, mainin momen seperti yang video-video sebelumnya kita selalu jelaskan. Main game MOBA ini nggak seharusnya lo maju-maju terus. Kalau misalkan kemungkinan war lo untuk menang itu tipis, mundur is a wise choice guys. Jadi jangan maksain. Nah, di tengah udah ada beberapa champion, kita coba masuk. Turret-nya dulu kita hancurin. Oh, Kaisa-nya pedes ya tadi, skill satunya masuk banyak. Nah, ini Kaisa-nya offside. Ya, gua kena makan ke final, tapi nggak apa-apa, mati juga dia. Oke. Skill dulu buat escape. Oke, gue recall dulu guys, karena ada item yang harus dibeli dan HP gue juga sedikit. Gue cari war lagi. Nah ini gue mau buy one dulu aja nih sama Yi. Gue agak nafsu masuk, cuma gue masih ada skill 2 gue. Mastery-nya ngeregen di saat gue lagi skill hilang ya. Nah, terus ini Akali lawan juga terakhir nggak bisa kasih max ke gue, darah gue tipis banget. Untungnya gue bisa escape gitu, jadi gue masih selamat. Sini gue ambil regen. Jadi build yang gue pakai juga ada regen ya guys, jadi akan ngebantu penambahan darah. Kayak yang lu lihat, darah gue naik terus, udah setengah lebih, padahal tadi tipis satu kali hit.
kita coba untuk creeping dulu sampai kita bisa dapat momen, guys. Posisi sekarang 402, masih belum mati. Sivana sayang banget udah buka ulti ya. Jadi Sivana kan dia tipikal kalau punya ulti tuh luar biasa, kalau nggak ada ultimate tuh tidak biasa, jadi biasa aja, biasa banget gitu. Gua agak nafsu. Oke. Gua ada skill untuk freeze dari item, jadi lucky me kita bisa untuk escape dari ganking tadi. Nah, ini ada Akali lawan tadi. So ngide, guys. Kita beramai-ramai dia maju. Ini kita mau push right agar bisa langsung masuk ke Naxxus biar kita bisa win. Oke, dia hajar Yi. Ya, Yi akan mati. Jadi tips dari gue ya, kalau lo pakai Akali karena range-nya cukup pendek dan biasanya ada di mid lane, yang paling pertama lo harus perhatikan adalah titik momen gitu. Kalau kira-kira lo akan digengking dan lo nggak bisa one by one fighting, mending disabarin dulu sampai lo bisa dapat momen gitu. Karena ketika lo pakai champion mid lane dan lo kalah gold, ini akan sulit banget buat lo dapetin atau ngejar ketinggalan yang ada gitu. Jadi lo harus benar-benar masuk di timing yang tepat biar bisa leading di mid lane gitu. Ya, jadi kayak yang tadi lo lihat kan, gue kalau misalkan nggak bisa war, gue lebih baik mundur gitu. Karena kalau dipaksakan yang ada gue mati, gue kehilangan untuk goldnya nanti, jadi bisa ketinggalan gold, yang mana ketika gue one on one malah nantinya gue bisa kalah. Ya, Sivana buka nih, kita coba end langsung, harusnya langsung end ya. Mati lagi, guys. Bunuh Kaisa tadi, ini sisa Akali, tapi creep udah masuk dia sendiri dan kita akhirnya win again. Ya, kita menang lagi pakai Akali mid lane. Sebenarnya nggak begitu sulit kan rotasinya, seperti yang gua kasih tahu, yang penting momen. Jadi momen is a king. Ya guys, kalau lu suka sama video, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.